Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar rapat persiapan pelaksanaan mekanisme pemutakhiran mandiri MPM Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2018 di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada Rabu 7 Februari 2018. Rapat ini dipimpin langsung oleh Asisten Administrasi Kesra Jakarta Selatan Makmur yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Heri Soehartono, Kepala Unit PTSP Jakarta Selatan M. Suban, serta Kepala Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Selatan Mursidin. Askesra Makmur mengatakan, rapat ini digelar untuk meningkatkan koordinasi antara pihak dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Jakarta Selatan. Makmur juga mengingatkan kepada kelurahan serta kecamatan untuk memberikan data yang akurat terkait dengan jumlah fakir miskin yang ada di wilayahnya. Dalam acara sebagaimana undangan yang kita terima terkait dengan rapat persiapan pelaksanaan mekanisme pemutakhiran mandiri MPM Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2018 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Masalah pendataan bagian utama dan ujung tonggak untuk kita melaksanakan program-program kegiatan khususnya adalah terkait dengan mekanisme pemutakhiran mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2018. Yang kita rasakan, saya juga heran, fakir miskin makin tahun kadang-kadang makin meningkat, Pak Heri. Iya, ya, nanti silakanlah. Dan untuk kawan-kawan seluruhnya, manfaatkan betul waktu kita hadir di sini untuk kita tahu lebih jauh, ya, bicara masalah mutakhiran, ya, mekanisme pemutakhiran mandiri ini. Jangan sampai nanti ketika kita kembali ke kecamatan atau ke kantor kita masing-masing karena kita mewakili, kemudian ditanya kita juga bingung, apalagi kita bisa menjelaskan berbagai hal yang tentunya kita tahu atau kita dengar bersama di sini. Dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.